Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ABM Toys. Wow, lihat teman-teman, di hadapan kakak ini banyak mainan hewan. Wih, tergeletak di sini teman-teman. Nah, dan lihat teman-teman, di sini kakak sudah ada wadahnya. Nah, mari kita ambil satu-satu ya teman-teman. Wow, ini banyak sekali hewannya teman-teman. Ini ada hewan apa aja ya? Ayo kita lihat yang itu dulu teman-teman. Wah, lihat teman-teman. Wih, serem banget ya. Nah, yang ini namanya hewan T-Rex teman-teman. Tuh, lihat. Waduh, serem sekali ya. Nah, ayo kita simpan teman-teman. Duh, lumayan kan, udah ada satu. Wow, kita coba ambil yang ini teman-teman. Waduh, yang ini lihat. Ini tuh ada tanduknya. Wih, serem banget ya. Hewan ini hidup pada zaman dahulu teman-teman. Wow, tuh kan. Tuh, ini kupingnya bukan ya. Ih, kok besar gini. Ayo kita simpan teman-teman. Wah, nah, yang ini kalian pasti sudah pada tahu. Ini namanya gajah. Tuh, lihat. Wow, lihat teman-teman. Tuh, ada culanya, gadingnya. Hi, serem. Nah, yang ini namanya hewan kuda nil. Hewan ini hidup di darat dan juga di air. Wah, kita ambil yang kuning ini ya teman-teman. Nah, hewan ini hidup sama juga pada zaman dahulu teman-teman. Wah, ini temennya dinosaurus. Ayo kita masukkan. Wah, kita ambil yang putih itu ya teman-teman. Nah, yang ini namanya hewan zebra. Hewan ini masih banyak ya di kebun binatang. Wih, keren. Wow, ayo kita ambil yang ini. Wah, ini hewan apa ya? Ini di atasnya kayak sirip ya teman-teman. Kayak sirip ikan. Wow, keren. Ih, serem ya. Ayo kita simpan lagi teman-teman. Wah, kita ambil yang ini. Nah teman-teman, hewan yang ini namanya hewan singa. Hewan ini lumayan galak ya, jadi kalian harus hati-hati teman-teman. Kalau nemu hewan singa ini harus dijauhi ya, jangan didekati. Nanti ke kalian ini loh teman-teman. Wow, gitu. Hi, bisa ngelukai kalian teman-teman, jadi harus hati-hati ya. Nah, kita ambil yang ini. Nah, yang ini sama teman-teman, ini namanya macan tutul. Nah, macan ini hampir sama ya kayak yang barusan, cuman yang ini larinya lebih kencang pokoknya teman-teman. Wow. Simpan lagi. Kita ambil yang ini. Wah, yang ini lehernya panjang sekali ya teman-teman. Ini namanya hewan jerapah. Simpan lagi. Widih, sisa segini teman-teman. Ayo kita ambil yang ini dulu. Wah, ini lihat. Serem sekali ya teman-teman. Wih, mukanya tuh, wih, ganteng sekali teman-teman. Ini namanya hewan King Kong. Sekarang udah jarang ya hewan ini teman-teman. Widih, tenaganya hewan ini pokoknya gede sekali. Wow. Simpan lagi teman-teman. Tuh, udah lumayan dapat banyak. Ayo kita ambil lagi. Nah, sekarang kita ambil yang ini. Si tanduk panjang. Ini namanya hewan rusa. Simpan lagi teman-teman. Widih. Wow. Ini
Hampir sama saudaranya kayak yang harimau, sama yang macan tadi, teman-teman. Ini namanya hewan harimau. Ada harimau, ada macan tutul, dan juga ada, ada harimau, ada macan tutul, dan juga ada macan. Nah, jadi ada tiga variasi ya. Tiga variasi, ada tiga jenis hewan yang hampir sama, teman-teman. Tuh, gimana lagi? Nah, kita ambil yang mana ya? Nah, yang ini namanya hewan badak bercula, teman-teman. Wah, yang ini sama hidup pada zaman dahulu. Ini namanya temannya dinosaurus. Wih, keren. Tuh, dapat banyak. Wow, sisa sedikit lagi, teman-teman. Kita ambil yang ini. Nah, yang ini namanya beruang. Wih, lihat tuh mukanya. Kok serem gini ya, teman-teman? Kita simpan lagi. Ayo kita ambil lagi. Nah, yang ini pun sama. Ini temennya dinosaurus. Ini hidup pada zaman dahulu juga, teman-teman. Simpan lagi ya. Wow, kita ambil yang mana lagi? Nah, teman-teman lihat. Yang itu kayaknya hewan brontosaurus ya. Ayo kita ambil. Wih, kan bener, teman-teman. Ini namanya hewan brontosaurus. Hewan ini lehernya panjang sekali loh. Aslinya itu besar pokoknya. Ayo kita simpan. Nah, kalau yang ini namanya hewan panda. Tuh, lihat. Ih, cantik ya, teman-teman. Wow, ini kok ada duri-durinya di punggungnya ya. Wih, ini tajam, teman-teman. Jadi kita harus hati-hati ya megangnya. Sampai lagi. Wah, sisa tiga. Yang ini kayak burung kelelawar. Ini juga sama, hidup pada zaman dahulu. Simpan lagi, teman-teman. Sisa dua. Wih, kok cepet ya habisnya. Tuh lihat, teman-teman, ini juga sama, banyak duri-durinya di punggungnya tuh. Ini sama temennya brontosaurus. Hei, kita simpan lagi, teman-teman. Wow, sisa satu. Nah, setiap hewan pada zaman dulu, wah, rata-rata ada durinya ya di punggungnya, teman-teman tuh. Lihat. Wih, ayo kita simpan, teman-teman. Nah, hore, kita sudah dapat banyak mainan, teman-teman. Oke, terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ABM Toys. Terima kasih. Dadah.